Bau sekali. Sana pergi kamu. Kamu kemari. Sana, pergi sana. Bau sekali. Pergi. Pergi sana. Bau. Sana pergi. Jangan ganggu aku. Pergi kalian. Bau sekali. Bau. Hei, Kusta. Buat apa kau tinggal di sini? Sebaiknya kau pergi dari sini. Hei, bukankah penyakit kusta itu sangat menular? Pergilah. Ya benar, penyakit itu sangat menular kan? Gawat. Bisa-bisa kita sakit seperti dia juga. Iya, sebaiknya kita usir saja dia dari sini. Ayo pergi. Usir. Dia tidak berhak di sini. Benar. Usir saja. Hei kusta, pergi kau. Kau tidak pantas hidup di sini. Kalau kau tidak segera pergi, maka rumahmu akan kami bakar. Kami tidak sudi hidup bersamamu. Sana pergi. Ya, pergi dari sini. Jangan, pergi kau. Jangan. Kasihanilah aku. Kemana aku harus pergi? Aku kan tidak mengganggu kalian. Apa? Tidak mengganggu? Penyakit kutukan itu bisa menulari kami, tahu? Tapi penyakitku bukan kutukan Tuhan. Dan aku pun tidak ingin seperti ini. Tolonglah aku. Mengertilah kalian. Tolonglah. Hah? Omong kosong. Kalau bukan kutukan Tuhan, apalagi? Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Pergi sana, dasar terkutuk kau. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Baiklah, aku akan pergi. Semoga kalian senang. Ya Allah, apa dosaku? Mengapa nasibku seperti ini? Selalu dihina dan dicaci. Semua orang membenciku. Kemana aku harus pergi? Mengapa semua ini terjadi padaku? Apa sesungguhnya kehendak-Mu, ya Allah? Ampunilah aku. Berikanlah kesembuhan padaku, ya Allah. Hei, pergi dari sini. Jangan sampai kembali lagi. Kau tidak patut di sini. Pergi sana. Jijikan. Pergi. Selamat tinggal, kotaku. Akankah kita bisa bertemu lagi? Akhirnya, ada juga tempat untuk beristirahat. Akhirnya, selesai juga tempat berteduh ini. Betapa beratnya perjalanan ini. Gurun yang panas dan air yang sedikit. Seandainya aku punya unta. Tuan, bolehkah aku mengembalakan sapi-sapimu, Tuan? Hah, apa kau bilang? Kau ingin mengembalakan sapi-sapiku, iya? Iya, Tuan. Kau mau dibayar berapa? Katakan. Berapa saja, Tuan. Asal bisa cukup untuk membeli sepotong roti. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Tolonglah, Tuan. Aku butuh pekerjaan ini agar aku bisa makan, Tuan. Tolonglah. Aku tidak ingin sapiku kehilangan selera makannya karena melihat tampangmu yang jelek dan botak. Kau mengerti? Tapi, Tuan, berilah aku kesempatan, Tuan. Pergi! Atau kau ingin kulempar, ha? Baiklah, Tuan. Baiklah. Maafkan saya, Tuan. Permisi, Tuan. Seandainya saja aku tidak botak seperti ini. Lihat lelaki itu, sudah gendut botak lagi. Lucu ya, seperti gentong saja. Sudah begitu, miskin lagi. Kau pantasnya menjadi istri pemuda itu. Idi, amit-amit. Mendekatinya saja aku jijik. Apalagi menjadi istrinya. Bisa-bisa aku ketularan botak. Satu ya. Cari apa, Tuan? Siapa lagi yang mau beli? Ini barang baru, Tuan. Eh, lihat. Potongan rambutku baru. Bagaimana tampangku sekarang? Keren kan? Wah, bagus sekali. Iya, keren sekali. Siapa yang tidak mengenal aku, ha?
Ini upah kerjamu hari ini. Semuanya 2 keping emas. Tapi tuan, bukankah aku seharusnya mendapatkan lebih dari ini? Hei, kau menuduhku menipumu ya? Tidak tuan, hanya saja sepertinya saya sudah memerah susu lebih banyak. Kenapa hasilnya hanya setara 3 ember susu? Kau ini kan buta, mana bisa kau melihat hasil yang sudah kau perah? Kamu terima atau tidak? Hah? Baiklah, aku terima tuan. Rasanya aku memerah susu banyak sekali. Kenapa yang kudapat cuma segini? Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh. Ini bahan yang bagus sekali tuan. Mari silakan. Pak, yuk. Aku ingin membeli 5 potong roti dan daging. Ini uangnya, Pak. Wah, ini tidak cukup. Semuanya jadi 1 keping emas. Uang yang kau berikan hanya 1 keping perak. Bagaimana ini? Hah? 1 keping perak? Bukankah itu 1 keping emas? Mana aku tahu. Tapi uang yang kau berikan ini adalah uang perak. Baiklah. Kalau begitu, aku membeli rotinya saja. Berapa harganya, Pak? Semuanya 2 perak. Ini? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Oh, siapa yang menipuku? Majikanku atau pedagang itu? Ya Allah, seandainya aku dapat melihat, pasti aku tidak bernasib seperti ini. Ya Allah, aku lelah hidup seperti ini. Aku akan mencari tabib yang bisa menyembuhkanku. Walaupun aku harus pergi ke negeri yang jauh, aku harus pergi sekarang. Ya, aku harus pergi. Aku harus bisa menemukan tabib itu. Ada tempat berteduh. Aku lelah sekali. Sebaiknya aku istirahat dulu. Nampaknya ada orang. Kebetulan sekali. Mudah-mudahan saja dia tahu di mana tabib yang aku cari. Hei, siapa kau? Mau apa kau kemari? Maafkan aku kalau aku mengganggu. Aku Sabi dari desa seberang. Aku sedang mencari tabib yang bisa menyembuhkan penyakitku. Apa kau tahu di mana tabib itu? Mencari tabib? Aku juga sedang mencari tabib yang bisa membantuku. Memangnya kamu kenapa? Wah, kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu kan bisa melihat keanehan di kepalaku ini. Apa maksudmu? Karena inilah aku dihina, dicaci, dan direndahkan, dan dijauhi oleh banyak orang. Wah, kalau begitu nasib kita berdua sama. Aku juga begitu. Setiap hari dihina, dicaci. Bahkan aku dilempari batu oleh mereka. Seperti anjing. Dan aku pun diusir dari kampungku karena penyakitku ini. Aduh. Hah? Suara apa itu? Aduh. Sepertinya ada yang merintik kesakitan. Iya benar. Aduh. Ayo, kita lihat. Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh.